Pemirsa, seorang tewas setelah sebuah minibus terjun dari tol Tangerang Merak, tepatnya di kilometer 75 kota Serang, Banten. Video amatir menunjukkan sebuah minibus terjun bebas dan terprosok sedalam 15 meter di tol Tangerang Merak arah Jakarta menuju Serang, Banten. Dentuman benda keras mengagetkan warga Kelurahan Unyur dan langsung berupaya menolong dua perempuan yang menjadi korban kecelakaan. Korban bernama Cici meninggal dunia, sementara sang pengemudi yang bernama Erika luka berat. Erika tercatat sebagai warga Ciruas, Banten. Petugas tol Tangerang Merak yang tiba di lokasi langsung menderek mobil yang rusak parah. Terjun dari tol. Terjun dari tol. Sementara itu, pemirsa, tidak kuat menanjak di jalan desa di Purwakarta, Jawa Barat, mobil bak terbuka pengangkut bata merah mundur dan terjun ke sawah. Satu orang tewas di lokasi kejadian. Rekaman video amatir menunjukkan warga berdatangan ke lokasi pikap yang terbalik di sawah. Warga berusaha menolong seorang kernet yang terjepit badan mobil. Kernet bernama Lubis, usia 30 tahun, warga Subang, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pengemudi mobil, Waru Warli, mengatakan ia bersama korban membawa mobil dari arah jalan raya terusan Kapten Halim menuju Pondok Salim, Purwakarta. Saat melewati tanjakan, berpapasan dengan sepeda motor dan mendadak mesin mobil mati. Mobil pun mundur dan terjun ke sawah di kiri jalan. Oh,